persidangan persidangan perkara nomor 1 garis miring bapu titik pres garis datar 22 rumawi garis miring 2024 dan perkara nomor 2 garis miring bapu titik pres garis datar 22 rumawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon nomor, pemohon nomor satu. Terima kasih, mulia. Terima kasih yang mulia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, kuasa hukum yang hadir dari 01 di sebelah kanan saya adalah rekan saya rekan kami Heru Widodo. Di sebelah kiri Refli Harun. Di sebelahnya rekan Zaid Musyafi. E, pindah ke belakang rekan Sugito. Di sebelahnya Dr. Herman Kadir. Selanjutnya rekan Zainuddin Paru. Selanjutnya, Ahmad Yani, selanjutnya rekan Eli Mosdalufa, selanjutnya Yanuar Bagus, berikutnya rekan Teti Diansari, selanjutnya Ihsan Prasetya, berikutnya rekan Arifan Utama, berikutnya rekan Kemal Sahab, dan yang terakhir adalah rekan Rifan yang mulia dan saya sendiri Ahmad Wakil Kamal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Kamal. Dari pemohon 2 silakan. Terima kasih yang mulia dari tim Paslon 02 pemohon 2 yang hadir di sebelah kiri saya. Dr. Paskaria Maria Tombi. Kemudian di sebelah kanan saya Anissa Ismail. Kemudian di sebelahnya ada Profesor Henry Yosodiningrat, Kemudian di belakang kami yang mulia ada Saudara Magdir Ismail. Saudara Ignatius Andi. Kemudian Saudara Dr. Yanuar Wasesa. Kemudian Dr. TM Lutfi Yazid. Hayul Abdul Rahman, kemudian Heru Herdian Muzaki, kemudian Dr. Vincentius Mendrova, dan terakhir Roni Talapesi, dan satu lagi Duke Ari, yang belum hadir pada saat ini adalah Saudara Sitrido, karena masih macet di jalanan. Terima kasih yang mulia. Baik, yang memperkenalkan tidak dikenalkan sekalian. Oke, sorry, sorry. Saya Todung Mulia Lubis yang mulia, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Mulia. Dari termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hadir termohon prinsipal Ketua KPU RI dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis yang kami hormati, anggota KPU hadir Mas Ida Mukhalik, Mas Agus Melas, Mas Muhammad Afifuddin, dan saya sendiri hasil Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin yang mulia, kuasa hukum yang hadir, Muhammad Ruliandi, Raden Liani Afrianti, Firman Yuli Nugroho, Nur Hidayat, Dipo Lukmanul Akbar, Am Askia Amerudin, Wildan Sukoya, staf yang hadir Romi Maulana dan saya sendiri Hiftil Alim yang mulia. Terima, Terima kasih. Pak. Kasih. Dari pihak terkait dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia dari pihak terkait Prabowo Gibran hadir yang pertama sebelah kanan saya Profesor Yusril Iza Maindra. Profesor Otto Hasibuan, Dr. Fahri Bahmit, Profesor Otto Cornelis Kaligis, Dr. Hotman Paris Hutapea, Yuri Kemal Fadlullah, Adnial Rumza, Dr. Nikolai Aprilindo, Junaidi, Munatsir Mustaman, Martin Lukas, Rifai Kusuma Negara, Hidayat Bostam, dan terakhir saya sendiri M Maulana Bungaran yang beli. Terima kasih. Yang beli. Terima kasih Pak Maulana. Dari Bawaslu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Hadir pada sidang kali ini, Bapak Bu Adi, anggota Bawaslu RI, Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu RI, kemudian Deputi Teknis Pak Labayoni, Karuhukum Hukum Pak Agung, Kurniawan, Arief, Syaugi Gino, Witra, Neneng, Zulham, dan Lutfi dari staf. Saya sendiri, Rahmat Bagja, yang mulia, Ketua Bawaslu RI, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ada di persidangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tiga menteri keuangan, dan menteri sosial. Beserta tim masing-masing dapat diperkenalkan Bapak dan Ibu untuk Pak Menko PMK dulu. Yang Mulia, nama saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. Timnya ada Bapak? Oke. Kami perkenalkan tim kami, ini bukan tim tapi yang diundang. Pertama, Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan yang terakhir Ibu Risma adalah Menteri Sosial. Terima kasih yang mulia. baik Bapak. Jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan, silakan. Masing-masing ada satu staf pejabat eselon satu yang hadir. Dari Bapak aja. Dari kami yang hadir adalah sekretaris Menko PMK Pak Andi Migantara, dan deputi satu bidang bansos yaitu Profesor Nunung. Terima kasih yang mulia. Terima kasih dari kantor uh, Menko Perekonomian Pak Susi, dari Ses uh, Sesmenko dan Pak Ellen Setiadi dari Deputi. Terima kasih. Selamat pagi Yang Mulia dari Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Keuangan Pak Heru Pambudi dan Dirjen Anggaran Bapak Isa Rahmatawarta. Silakan Ibu. Yang mulia dari Kementerian Sosial, yang hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Bapak Ruben Rico, staf khusus Menteri, eh, Pak Don Rosano. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, eh, para pihak, termasuk eh, para pemberi keterangan, agenda persidangan dari Mahkamah pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari empat kementerian tadi. Oleh karena itu nanti masing-masing dipersilahkan memberikan keterangan terlebih dahulu, baru nanti para hakim yang akan melakukan pendalaman. Masing-masing kurang lebih bisa 20 atau 25 menit, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilakukan oleh para hakim akan dilanjutkan dengan tanya, -tanya tadi. Kemudian kepada para pihak supaya tetap menjaga ketertiban persidangan sehingga ketika nanti sedang berlangsung penjelasan-penjelasan maupun tanya jawab dari hakim para pihak tidak melakukan interupsi. Kalau ada sesuatu yang disampaikan nanti setelah pemberian keterangan selesai dan agendanya sudah uh, kembali kepada jadwal persidangan yang semula.